okey. Cuaca cantik cerah, tak mendung, tak hujan. Kita review satu basikal. Basikal apa ni? Ni panggil Mini Velo Dahon Dash. Ni Dahon Dash. Okey, kita review basikal ni, apa spek dia pakai, apa barang owner dah tukar. Okey, kita mula dengan body dia dulu. Ni Dahon Dash Fast and Tough. Ni Dahon Dash lah. Body dia alloy body dia alloy. Body dia alloy. Body dia alloy. Dia boleh lipat tau. Kalau kita buka skru ni, dia boleh lipat. Dia sejenis basikal Mini Velo, boleh lipat lah. Okay, kita review depan dulu. Okay, stem dia pakai. Stem dia pakai carbon Tosec. Carbon ni alloy, ni carbon. Lepas tu dia pakai drop bar Dia pakai drop bar. Dia pakai drop bar carbon juga. Ni carbon ni. Lepas tu ada the horn sini. Tu punya horn dia lah. Okay, untuk shifter dia pakai 105. 105 jenis lama ni. 105. Untuk FD pun dia pakai 105, jenis tanduk ni. Okey, untuk washer dia banyak ni. Washer dia pakai alloy, ada carbon. Nanti saya suruh owner tukar carbon ni semua. Nanti dah ada duit tukar carbon. Untuk headset dia pakai Meroka Headset dia pakai Meroka. Atas bawah lah. Untuk brake depan untuk brake depan dia pakai Tektro. Brake depan dia Tektro lah. Brake depan dia Tektro. Tengok lumayan lah brake depan dia. Tu main sikit. Okey, untuk fork pula, fork owner dah tukar. Owner dah tukar fork carbon. Dia tak pakai alloy lah, dia pakai carbon. Owner itu cadang nak pakai brake disc, tapi C-brake lagi ringan, so dia pakai terus proceed C-brake lah. Nanti saya suruh owner tukar fork C-brake lah. Okey, lepas tu the rim depan rim depan dia pakai One God pula One Go versus R40 ni hub dia ni. Hub dia pakai jumping spoke berapa spoke dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 je. Dia pakai jumping spoke 16. Tak tahulah kuat tak kuat ni. Dia punya frame dia ni alloy 40mm. Okey, kita gerak kepada crank dia pula. Crank owner pakai Light Pro. Owner pakai Light Pro macam biasalah. BCD 130, 5 skru. Untuk chainring owner pakai Driveline. Driveline ni terbukti dia punya kekuatan dia lah. Okey, untuk FD owner pakai 105. Untuk RD dia pula, ni Sultan punya RD, Altegra. Altegra lama juga, bukan R9000. Bukan D9000 ke R9000 D9000 ke R9000, lebih kurang lah. Tapi ni Altegra lama. Puli dia, orang ni dah tukar. 12-12T. Untuk keset dia, orang ni pun dah tukar. Orang ni pakai 105, 11 speed. 32T. Untuk brake belakang, dia belakang ni kat belakang ni. Dia bukan kat atas, dia kat belakang. Owner pakai Tektro juga. Tu Tektro. Untuk rim, sama dengan rim depan. Aluminium 40mm. Tayar depan belakang dia dah pakai Shawl B1. Untuk seat post dia pakai ProLite. Aluminium ni kalau tukar carbon ni lagi mantap ni. Nanti saya suruh owner tukar carbon. Untuk saddle dia pakai ProMat. Dia nama ProMat. Nampak ProMat. Untuk cabling owner dah tukar jet wire ni semua jet wire ni. Dia ada tu. Ada skru ni. Okey, itu saja untuk basikal ni. So untuk proses upgrade seterusnya nanti saya update lah. Okey, jangan lupa like,
komen and share video ni pada kawan-kawan. And last sekali, jangan lupa tolong subscribe. Okay, bye.